bukan lebih besar sama. Jadi kita potong siap-siap. Hai, assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. So hari ni cikgu nak share sikit jalan kerja bagi soalan kebat. Okey, soalan ini ada dalam buku teks, kamu boleh cari. So cikgu akan share sikit macam mana kita nak menyelesaikan soalan kebat dengan cara kita berfikir secara aras tinggi. Okey guys, so sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kamu subscribe channel cikgu dan tekan button loceng supaya apa-apa video cikgu update lepas ni kamu takkan ketinggalan. Okey guys, so jom kita tengok soalan ini. Baik, kita baca dulu soalan. Soalan dia kata, rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi kuadratik ini, fx sama dengan kx kuasa 2 tambah 6x tambah h. Titik A 3.14 adalah titik maksimum graf fungsi kuadratik ini. Soalan A, diberi k ialah integer dengan keadaan k berada di antara k lebih besar daripada negatif 2 dan lebih kecil daripada 2, nyatakan nilai k. Soalan B, dengan menggunakan nilai k daripada A di atas, hitung nilai h. Nyatakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi x. Berikan jawapan anda dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey guys, so sekarang kita nak try jawab soalan A. Okey, kalau kamu perhatikan dekat sini, fungsi yang diberi, fungsi yang diberi adalah fx sama dengan kx kuasa 2 tambah 6x tambah h. Kita sekarang nak cari nilai k, betul? Kita, tapi dia dah mention kat situ, k tu mesti lebih besar daripada negatif 2 dan lebih kecil daripada 2. So, perkara pertama yang kamu lakukan adalah cuba kita list dulu nilai k. K adalah di antara negatif 2 hingga 2. So, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Okey guys, bila ada simbol macam ni, okey, simbol macam ni, negatif 2 dan 2 tidak boleh termasuk. Jadi maksudnya di sini, negatif 2 dan 2 takkan mungkin jadi jawapan dia. Kecuali lah kalau dia letak macam ni, negatif 2, then baru kita masukkan negatif 2 dan 2 dalam senarai kita. So memandangkan simbol dia adalah lebih besar, bukan lebih besar sama, jadi kita potong siap-siap negatif 2 dan 2. Okey, lagi, kalau kamu tengok video-video cikgu yang sebelum ni, kamu dapati sekiranya fx, ini fx ni, sekiranya k itu sama dengan kosong, graf dia takkan jadi kuadratik lagi. Jadi kalau k sama dengan kosong, graf dia akan jadi linear, that means garis lurus. So automatik kosong bukan dah, betul tak? Jadi sekarang ni jawapan yang tinggal hanyalah negatif 1 dan juga 1. Jadi kita balik-balik kepada konsep pengetahuan kita. Kalau graf N shape, bermaksud A dia apa? Negatif. Jadi kalau kamu perhatikan dekat sini, graf dekat sini N shape. So bermaksud kita mesti kena pilih yang negatif, betul tak? Jadi K di sini adalah sama dengan negatif 1. So itu adalah jawapan bagi soalan A. Okey, baik, seterusnya kita jawab soalan B. Dengan menggunakan nilai K yang tadi kamu dapat, hitung nilai H. Kalau kamu perhatikan pada graf kamu ni, nilai H ni adalah pintasan
pintasan Y. Okey, pintasan Y. So, jadi kita nak tahu nilai H ni yang ada dekat sini. Ingat tak cikgu pernah ajak kamu? Nilai ni adalah C kan? Iaitu pintasan Y. Jadi, macam mana kita nak cari pintasan Y? Okey, pertama kita tulis dulu fungsi kita balik. K tadi kita dah substitute jadi negative X squared plus 6X tambah H. So, kalau kita nak cari nilai H, kita perlulah substitute. Okay, kita perlu ada nilai X dan nilai FX. Semua nilai X dan nilai FX ni perlu diganti dengan satu titik. Jadi, kalau kamu perhatikan dekat sini, sebenarnya konsep ni sama saja macam konsep yang kita pernah belajar dalam garis lurus. Di mana bila kita buat Y ikut MX plus C, macam mana kita nak cari C? Kita akan substitute mana-mana titik, dengar betul-betul, kita akan substitute atau gantikan, okay, gantikan mana-mana titik. Syarat dia, titik itu mesti wajib mesti ada di atas graf itu. Okey, so cuba kamu tengok graf ni. So titik yang selain daripada titik H, ada satu lagi titik yang betul-betul ada juga atas graf itu, iaitu titik A. Okey, titik A. Jadi kita boleh guna titik A ni untuk kita substitutekan dalam persamaan fungsi kuadratik kita, di mana 3 ni mewakili X dan 14 mewakili FX. So kita just substitute 14 sama dengan negatif 3 kuasa 2 tambah 6 darab 3 tambah H. So 14 sama dengan, kamu boleh kira terus dengan kalkulator. Okey, so bila kita dah kira kat sini, kita dapat 9 tambah H. So macam mana kita nak cari H? H adalah bersamaan dengan 14 tolak 9, dan H bersamaan dengan 5. So H bersamaan dengan 5. So sekarang kita dah dapat dah nilai H. Jadi di sini apakah fungsi kita balik? So fungsi kita adalah FX sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 6X tambah 5. Okey. Okey, baik guys, sekarang kita tengok soalan C pula. Okey guys, so sekarang kita nak jawab soalan C. Dia kata, cuba kamu faham betul-betul apa soalan dia. Sekiranya, nyatakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. Berikan jawapan anda dalam bentuk FX sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dipantulkan maksudnya, graf ni, okey, graf ni, kalau dia kita terpusing dia, pusing dia melalui paksi X. Kita pantulkan macam kita tengok cermin. Macam kita tengok cermin kan, sekarang dia N shape. Kalau kamu pantulkan, kalau kamu tengok cermin, graf dia akan dapat bentuk U shape. Jadi apakah persamaan sekiranya graf itu dipantulkan? So persamaan dia semua akan jadi terbalik. Terbalik macam mana? So dia akan jadi, soalan C senang je. So dia akan jadi, kalau terbalik, dia jadi FX sama dengan negatif, dia jadi positif. Yang positif dia akan jadi negatif, yang positif dia jadi negatif. So inilah persamaan fungsi kuadratik sekiranya graf tadi dipantulkan. So dengan pembuktian menggunakan GeoGebra. Okay guys, so inilah jawapan dia. So itu sahaja untuk video kali ini. Jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Okey, buat masa ni cikgu masih nak fokus pada soalan kebat. InsyaAllah lagi beberapa hari kita akan masuk bab 2. So stay tune guys. See you next video. Bye.